alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'du. Pelepasan Civitas Akademi SMA Negeri 14 Kota Tangerang dalam rangka wisuda dan pelepasan dengan tema Generasi Milenial Berani Berjuang dan Berkreasi dalam mencapai cita-cita dan prestasi. Tahun ajaran 2018-2019 segera dimulai. Di depan pintu masuk sudah bersiap para pahlawan yang sudah membimbing kita selama 3 tahun di sekolah. Inilah kepala sekolah, wakasek, dan wakil kelas, kelas 12 SMA Negeri 14 Kota Tangerang. Memasuki tempat acara. Thank you.
hadirin dipersilakan duduk kembali. Lagu Rayuan Pulau Kelapa dan Mars SMA Negeri 14 Kota Tangerang diperdengarkan oleh tim paduan suara. Bacaan kalam ilahi beserta sehari tilawah oleh Ananda Muhammad Afrijal dan Tri Utaminingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Ya Tuhan kami, engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan panitia pelepasan yang disampaikan oleh Bapak Effendi Permana SPD selaku Ketua Pelaksana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulillah bil huda wa dinil haq liyujirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 14 Kota Tangerang, yang terhormat Kepala KCD Kota Tangerang, yang terhormat Ketua Komite SMA Negeri 14 Kota Tangerang beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta tata laksana, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat para tamu undangan serta anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 14 Kota Tangerang yang Bapak banggakan. Patut kiranya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama mengikuti acara wisuda dan pelepasan siswa-siswi SMA Negeri 14 Kota Tangerang dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita akan menjadi pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin serta anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 14 yang berbahagia, izinkan saya selaku ketua pelaksana melaporkan acara pada hari ini, yang mana telah dilaksanakan ujian sekolah, kemudian dilanjutkan dengan ujian nasional, yang pada akhirnya pada saat ini kita melaksanakan acara wisuda dan pelepasan yang pada kali ini bertema generasi milenial berani berjuang dan berkreasi dalam mencapai cita-cita dan prestasi. Dengan jumlah wisudawan pada hari ini sebanyak 278 siswa yang terdiri atas 140 siswa program MIPA dan 138 siswa program IPS. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan siswa-siswi SMA 14 yang berbahagia, alhamdulillah acara wisuda dan pelepasan pada hari ini dapat terlaksana atas dukungan berbagai pihak, utamanya adalah rekan-rekan panitia guru, siswa-siswi yang tergabung dalam OSIS, begitu juga pengisi acara yang hampir seluruhnya dari siswa-siswi SMA Negeri 14 Kota Tangerang. Untuk itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan acara pada hari ini dapat berlangsung dengan baik sampai selesai nanti, tidak ada kurang suatu apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan siswa SMA 14 yang berbahagia, ada suatu ungkapan, tak ada gading yang tak retak. Begitu juga kegiatan pada hari ini, kami meyakini masih banyak
kekurangan di sana sini. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada kehilapan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Komite SMA Negeri 14 Kota Tangerang yang disampaikan oleh Ketua Komite, yaitu Bapak Irwan MPD. Dipersilakan menempati mimbar kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 14 Bapak Haji Musoleh, insyaallah selalu sehat beliau. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu wakil kepala sekolah, para wakil kepala sekolah SMA 14 yang saya hormati. Yang saya hormati rekan pengurus komite. Alhamdulillah hari ini kami lengkap ada 4 orang. Ada Pak Daryanto, Pak Ustadz Haji Hasbullah dan Ibu Yulia. Terima kasih sempat hadir semuanya. Yang saya hormati Dewan Guru, Bapak dan Ibu, staf, tata usaha dan lain-lainnya di SMA Negeri 14, alhamdulillah sudah pada hadir. Yang saya banggakan, para siswa calon alumni SMA 14, hari ini kalian begitu surprise, ganteng-ganteng, keren-keren, cantik-cantik, wow. Mantap, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Ada lagi yang belum disebut ya? Udah semua kali ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita keluarga besar SMA Negeri 14 mengadakan sebuah acara. Ini semua atas berkat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam sejahtera untuk semuanya, saudara-saudara kita semuanya. Saya Irwan yang dipercaya sebagai ketua komite di SMA Negeri 14. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. SMA 14 mengundang kami untuk hadir di sini. Dan kami mohon maaf, kami rasanya belum bisa menjalankan fungsi komite secara maksimal di SMA 14. Namun begitu, kami berusaha terus. Semoga segala sesuatunya ada peningkatan. Kemudian ucapan penghargaan buat kepala sekolah dan dewan guru yang telah berjuang keras, sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita semua sehingga hari ini Pak Kepala Sekolah, Pak Musoleh, sudah pengumuman ya Pak, kelulusannya? Oh belum, saya udah ingin mengucapkan selamat lulus ini. Mudah-mudahan semuanya lulus dengan baik, bisa diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi lainnya yang diinginkan. Tadi kalau saya ingat-ingat ada laporan dari ketua 200 lebih yang lulusan. Bagus ini Pak, luar biasa, cukup banyak murid-murid kita. Dan para alumni, para lulusan nanti SMA 14 yang hari ini acara pelepasannya, saya berpesan, yang pertama, teruslah kejar pendidikan setinggi-tingginya. Yang kuliah sampai tuntas kuliahnya. Usahakan semuanya bisa kuliah, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Zaman sekarang kuliah tidak sulit, bisa sambil kerja.
Kalau memang gak terjangkau kuliah dulu, kerja dulu. Kemudian sambil kerja